Hai teman-teman, selamat datang di channel Serbana Service. Kali ini kita akan belajar cara mengganti bos kipas angin Mas Pion yang hanya berdengung saja atau putaran lemah. Sebelumnya mohon bantuan subscribe-nya bagi teman-teman yang belum subscribe agar channel ini bisa terus berkembang untuk membagikan tutorial seputar perkipas anginan. Kita langsung bongkar saja. Kita cek kapasitor, ternyata masih bagus. Bos dinamo sudah longgar, akan sulit berputar karena as bagian dalam bergesekan. Biasanya karena as dinamo sudah macet membuat putaran kipas angin lambat atau bahkan tidak bergerak, dan apabila dipaksakan akan membuat dinamo overheat sehingga membuat fuse dinamo menjadi putus. Pada sebagian kipas angin tidak menggunakan fuse, apabila terjadi overheat dapat menyebabkan lilitannya terbakar. Karena bos dinamo sudah aus dan longgar, kita ganti saja dengan yang baru. Kita harus ganti kedua bos dinamonya.
Jangan lupa bersihkan as dan bos dinamonya dan beri gemuk atau oli pada bos dinamo agar tidak macet lagi. Kita pasang kembali seperti semula. Mari kita tes kembali dinamonya. Alhamdulillah dinamonya sudah kembali berputar. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Sekian dulu video belajar kita kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mohon kritik dan sarannya di kolom komentar apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, karena saya pribadi masih dalam proses belajar.